SMP kelasan Daniel dan SD kelasan Tukang Yesus Bokos, para guru, prater, Kak Berlian dan Stella yang terkasih. Jadi seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan untuk kita semua, tempat ini menjadi sebuah tempat kunjungan istimewa dari Kak Berlian dan Stella. Kunjungan perdana mereka ke NTT, langsung ke Pulau Timur, langsung menembus batas di perbatasan Hongkong Timur di tempat ini. Jadi perjalanan kemarin itu sungguh mengasihkan untuk mereka. Bagi saya perjalanan yang biasa, tapi bagi mereka berdua sungguh luar biasa, karena apa yang dilihat mata tidak mungkin ditangkap secara indah oleh handphone atau kamera, itu kata mereka. Nah, itu bahasa sastra yang istimewa untuk saya dalam perjalanan panggilan juga. Jadi mari kita saling berkolaborasi, para guru bersinergi supaya kita bisa memajukan pendidikan di Hongkong Timur ini untuk anak-anak kita ke depan. Karena bagaimanapun mereka juga memiliki cita-cita yang luhur yang perlu kita bangun. Kak Berlian dan Stella datang untuk bukan untuk membuat baru, tetapi untuk memberikan tambahan motivasi kepada kita, kepada anak-anak, membantu kita guru-guru supaya kita pun bisa ada punya semangat dalam mengajar, terlebih dalam program terbaru Merdeka. Jadi terima kasih kepada Kak Berlian, Stella, terima kasih kepada pihak sekolah Yayasan Swasti Sari Kuskupendakan Kupang yang sudah mengizinkan Kak Berlian dan Stella untuk datang bertukar pikiran, memberikan pandangan yang akan mereka bawa seputar interaksi teknologi dan parenting untuk kita di sini. Semoga bisa menikmati udara panas di tempat ini, dan semoga kita sekalian tetap memiliki semangat dan hati yang mulia untuk menerima hal-hal baru yang dibawa kepada kita. Saya jujur berterima kasih dari hati yang terdalam. Ini kunjungan pertama dari jauh, dari Jakarta, dan terlama 1 minggu untuk melihat kami di tempat ini. Semoga segala kekurangan bisa diperbaharui menjadi baik, dan segala yang sudah baik bisa dikuatkan untuk kami semua untuk memajukan pendidikan di Hongkong Timur ini. Anak-anak kami butuh semangat, butuh mimpi, butuh cita-cita, butuh harapan untuk mereka bisa melihat bahwa dunia ini bisa mereka jelajahi dengan jendela ilmu mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih atas penerimaan yang istimewa, terima kasih atas suguhan yang istimewa, terima kasih untuk penyambutan. Semoga 1 minggu Kak Berlian dan Stella ada di sini bisa bekerjasama dengan pihak sekolah SMPK dan SDK untuk memajukan cita-cita anak bangsa di perbatasan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih.